Mereka penasaran dengan sosok player nomor satu itu. Namun Putri tidak terlalu terbawa suasana karena hal itu hanyalah game saja. Putri pun mulai menikah di dalam game dengan player nomor satu itu, yaitu Kevin. Pernikahan itu menjadi bahan perhatian semua player yang ada di dalam game itu, sekaligus membuat iri dengan pernikahannya Kevin dan Putri. Setelah itu, Kevin pun memperkenalkan Putri di dalam game kepada teman-temannya dan disambut baik oleh teman-temannya Kevin. Sepulang sekolah, Putri bertemu dengan Irwan, sang jurnalis yang pernah membuat artikel palsu tentang Putri pada waktu itu. Seketika Irwan menyatakan cinta kepada Putri, namun Putri menolaknya dengan alasan bahwa Putri sudah memiliki pasangan yaitu Kevin, mahasiswa populer di kampusnya. Namun itu hanyalah kebohongan. Putri pun terkejut sekaligus malu saat tahu bahwa di belakang Putri ada Kevin yang sedang mendengarkan pembicaraan.